itu Sanggar Komandan. Tarian ini menjelaskan dalam gerakan menghentak, menciptakan irama yang berdesir, elungan langkah berayun, mengikuti setiap nada yang mengiringi. Permainan galang yang ditarikan seraya langkah kaki dan gerakan tangan yang bersahutan dan berirama untuk menghasilkan bunyi yang bervariatif dengan tanpa menghilangkan identitas asli dari bunyi galang itu sendiri, tetapi memodifikasi dalam bentuk kreasi dan improvisasi yang dituangkan dari sebuah ide baru. Maksud pertunjukan tarian ini adalah ingin menjelaskan bahwa kita jangan takut untuk berkarya dan bersuara dalam sebuah pemikiran yang baru, tetapi dengan tetap memegang identitas asli dan rasa akan kecintaan dan menghormati akan budaya leluhur dari nenek moyang kita. Seperti halnya leluhur membunyikan galang sebagai wujud sebuah doa, begitu pula kita, meskipun memiliki keyakinan yang berbeda, seperti halnya ragam bunyi galang pada tarian ini, tetapi kita memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai bentuk doa kepada Sang Pencipta untuk hati yang penuh sukacita. Pembina dan penasehat Alfridaus Andak S.I.Kom, penata tari Nindya Santana Putri Bunge, penata musik Yakub Krismaria S.N., penata busana Permatasari Nindi, penata estetik dan properti Jawa Kiri dan kawan-kawan, penari Lala Krisesi Manis Tita Grace Helen Ramanti Sera Devina, pemusik Yakub Rondeo Arri Siput Nuhan Aurman Hendra Eda Noy Punge, Sanggar Komandan Komunitas Anak Dayak Dayan. Selamat menyaksikan.
Kepada semua.